Anda menyaksikan headline pukul 8 waktu Indonesia Barat jelang arus mudik. Perbaikan di jalur selatan Nagreg terus dikebut. Diharapkan perbaikan akan selesai pada 10 hari sebelum digunakan untuk arus mudik agar mudik bisa lancar. Salah satu perbaikan adalah beberapa titik di ruas jalan tol Purbalenyi yang hingga kini masih dalam tahap pengerjaan dan perbaikan yang dilakukan oleh Jasa Marga Tol Purbalenyi. Kepolisian Resor Besar Bandung mengimbau kepada Jasa Marga agar menyelesaikan perbaikan jalan tersebut sehingga bisa digunakan pada 10 hari jelang arus mudik. Hal itu dilakukan agar perjalanan pemudik tidak terganggu dan tidak menimbulkan kemacetan. Jalur Selatan Nagreg masih menjadi jalur alternatif pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepolisian Resor Bandung telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan saat arus mudik. Jasa Marga untuk mempercepat pengerjaannya sehingga masyarakat juga tidak terganggu untuk pelaksanaan, dan tentu kita akan merekomendasikan untuk perbaikan itu lebih condong pada malam hari. Ya, kita perkirakan pada saat H-7 itu betul-betul sudah siap semuanya, baik itu perbaikan jalan maupun yang bolong-bolong sudah tentu sudah harus diperbaiki semuanya.